Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar soal cerita, mencari kelompok dan isi, membuat pemodelan, dan bentuk penjumlahannya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita akan belajar halaman 9 mengenai soal cerita yang diselesaikan dengan penjumlahan berulang. Nah, di sini soal nomor 1. Di toko tersedia 6 akuarium. Dalam tiap akuarium berisi 3 ekor ikan. Berapa ekor seluruh ikan? Nah, yang pertama kita kerjakan adalah ada berapa kelompok dan juga isinya. Yang pertama ada 6 akuarium. Isi 3. Maka ada 6 kelompok, isi 3. Sekarang tulis jumlah kelompok isi. Kelompok isi berarti jumlah kelompok. Kelompoknya ada 6, isinya 3-an. Nah, sekarang pemodelan. Pemodelan pertama-tama di sini sudah tersedia kotak sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak karena kelompoknya ada 6. Dengan isi 3, maka kita tinggal tulis atau isi kotaknya dengan isinya yaitu 3. Sama dengan seluruh ikan yang kita belum ketahui. Tulis penjumlahan. Penjumlahannya dari bentuk pemodelan ini kita ubah menjadi penjumlahan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ditambah 3 tambah 3. Tiganya sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kelompoknya ada 6, maka penjumlahan isinya juga sebanyak 6 kali. Maka seluruh ikan ada 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 18 ekor. Nah, sekarang teman-teman coba latihan kerjakan nomor 2-nya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 3, halaman 10. Di sini soalnya paman mengoleksi burung. Ada 8 sangkar. Setiap sangkar diisi 4 ekor. Berapa seluruh burung yang dikoleksi paman? Sangkarnya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di mana setiap sangkar diisi 4 ekor burung. 1 2 3 4. 4 ekor ya, Nak. Maka kelompokkan. Kelompokan maka jumlah kelompok dan juga isinya. Kelompoknya ada 8 karena sangkarnya ada 8. Isinya, isi setiap sangkar ada 4. Jumlah kelompok isi. Di sini harusnya tambahin isi ya, Nak. Jumlah kelompok isi maka kelompoknya ada 8. Isinya 4. Nah, sekarang lanjut ke pemodelan. Pemodelan, karena ada 8 kelompok, maka kita bagi kotak panjang ini yang bagian atas menjadi 8. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kotak di mana setiap kotak atau kelompok berisi 4. Maka kita isi 4 4 4 4 4 4 4 dan 4. Nah, di bagian bawah seluruh isi yang belum kita ketahui atau tanda tanya. Sekarang jumlahkan, kita ubah dari pemodelan ke bentuk penjumlahannya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 ditambah 4 ditambah 4.
Coba kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas. 4-nya sebanyak 8 kali, karena ada 8 kelompok. Jadi, seluruh burung ada 32 ekor. Nah, selanjutnya coba teman-teman latihan soal nomor 4 halaman 10 ya. Nah, ke soal selanjutnya teman-teman, halaman 11 soal nomor 5. Akhtar membungkus 12 buah kado, masing-masing berisi 9 mainan. Berapa seluruh mainan yang disiapkan untuk kado? Kelompokkan. Kelompokkan, maka tentukan berapa jumlah kelompok dan juga isinya. Kelompokkan, di sini ada 12 kelompok, isi 9. Nah, selanjutnya jumlah kelompok isi. Kelompoknya ada 12 dengan isi 9. Nah, selanjutnya ke pemodelan. Pemodelannya kita bagi dulu kotak panjang ini menjadi 12 bagian karena ada 12 kelompok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, pas ada 12 dengan isi 9. Maka kita isi 9. Isi 9 sama dengan seluruh isi yang belum kita ketahui atau tanda tanya. Jumlahkan. Nah, sekarang dari bentuk model kita ubah ke bentuk penjumlahannya. 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kurang 2 lagi. Tambah 9 tambah 9. 9-nya harus sebanyak 12 kali karena ada 12 kelompok. Nah, selanjutnya teman-teman coba latihan kerjakan nomor 6 dan yuk bandingkan soal nomor 1 sampai 6. Setelah teman-teman mengerjakan halaman 9, 10, 11 dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6, sekarang teman-teman coba tulis apa yang teman-teman rasakan setelah berlatih. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman level 3.